rekomendasi. Cabut, cabut, cabut EJ-nya. Cabut EJ-nya sekarang juga. Campur tangan pihak swasta dalam mengambil alih kepengurusan di Pulau Komodo, karena secara tidak langsung dengan mereka membangun gedung-gedung dan tempat wisata di pulau tersebut akan mengganggu kelangsungan hidup dari Komodo itu sendiri. Halo, aku Niken. Aku setuju kalau Pulau Komodo dikelola sama swasta. Aku pikir kalau sesuatu yang dikelola oleh swasta akan jadi hal yang menghasilkan. Jadi kayak seperti pembangunan atau apa, itu akan menjadi penghasilan sendiri ya buat negara kita. Maksudnya, kita nggak akan kalah sama negara-negara lain yang punya sesuatu yang lebih seperti Pulau Maldives atau apa. Indonesia akan punya penghasilan yang lebih dari pengelolaan ini. Menurut aku sendiri sih, aku nggak setuju. Karena biasanya kalau udah kena swasta nih, bakal gampang banget buat mereka cuma ngambil keuntungan. Mereka lupa kalau ternyata di sekitar situ tuh kayak banyak penduduk lokal yang harus diberdayakan. Lalu juga ada sumber-sumber daya yang bakal hanya dipakai tanpa mereka tahu nanti kedepannya akan diolah seperti apa gitu. Itu bakal jadi kerugian besar sih buat pemerintah. Jadi aku nggak setuju. Menurut saya tidak setuju karena itu merusak lingkungan di Pulau Komodo yang berdampak negatif untuk kedepannya dengan habitat dengan banyaknya habitat komodo di sekitarnya. Jadi walaupun mereka membangun bangunan atau apa itu sebenarnya seharusnya itu mungkin lebih ke satu atau dua buat penginapan atau apa, tapi kalau untuk benar-benar diserahkan oleh pihak swasta, saya tidak setuju tadi itu tadi merusak habitat untuk Pulau Komodo. Halo, kalau aku sih nggak setuju ya, karena pasti kan nanti dampaknya lebih banyak ke negatif. Terus dan juga Pulau Komodo itu kan buat memang habitatnya dia dan asli. Kenapa sih nggak dijaga bener-bener yang aslinya aja gitu. Terus kalau misalnya memang dibuat swasta, ada satu pembangunan, otomatis kan nanti jalan terus pembangunannya. Namanya juga manusia, jadi ya nggak usah lah kita yang alami-alami aja gitu.